Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal hikmatologi monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut terdas dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini tentu saja menerapkan mengimplementasikan mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila niscaya dalam perilaku sehari-hari. Pemirsa, mohon maaf sebenarnya hari Selasa kemarin kami mengunggah dalam kanal hikmatologi ini riset tentang sejumlah hamba Allah yang pernah bermimpi maupun terjaga dibersamai atau menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja bagi yang baru saja mengikuti kanal hikmatologi disilahkan dengan tulus untuk menyimak riset dalam tema yang sama di nomor-nomor yang sebelumnya. Karena kami sudah tidak lagi untuk menyampaikan dasar dari syariat maupun sunnah pertalian dengan dipersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang sangat menarik di antara jamaah ada yang menyebutnya santri ada yang menyebutnya murid dari seorang Muhammad Adam siapakah dia yakni adalah seorang sarjana sosial yang bekerja di lingkungan Universitas Brawijaya Malang, berasal dari Lamongan dan keluarga besarnya berpegang teguh pada tokoh-tokoh Muhammadiyah, tentu saja kita patut untuk mengapresiasi apapun organisasi yang diyakini sebagai wadah perjuangannya. Ini adalah saudara kita Husnan. Husnan belajar membelajarkan diri, rekam guru sesepuh, mulai dari sesepuh Jawa atau sesepuh Nusantara, sampai dengan sesepuh di desanya yang berafiliasi pada organisasi Muhammadiyah. tentang perjalanan panjang, mulai dari halwat atau upaya mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhalwat di Gua Hiro, dan seorang husnan pun juga di bawah bimbingan sesepuh yang sangat mulia dan istimewa melakukan perjalanan spiritual dari tempat sunyi ke tempat sunyi yang lainnya, tidak lain kecuali adalah untuk mengasah kelembutan hati nurani atau kolbu dalam bahasa sesepuh Jawa. Penggalih sehingga ketika kita menyaksikan sosok. Sudirahusnan adalah sosok yang lembut, memiliki etika atau sopan santun yang demikian terpuji untuk ukuran orang muda dalam pengertian belum usia 50 tahun. Nah, di tengah perjalanan panjangnya, seorang khusnan adalah orang yang sangat kritis untuk mengkritik gurunya dengan penuh kesopanan. Menyampaikan kritiknya dengan cara yang sangat lembut dan personal sekali. Yani hanya ketika berhadapan berdua dengan gurunya saja Hal ini perlu kita sampaikan, kami sampaikan sebagai seorang peneliti karena harapan kami bahwa prasyarat untuk bisa mimpi maupun terjaga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sungguh dibutuhkan kelembutan hati. Jadi, kalau pernah kami sampaikan, ginya kunci utamanya adalah pembelajaran sholat selalu berusaha memperbaiki sholat, termasuk di dalamnya adalah penerapan etika di dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah salah satu buah. Dari kedewasaan, memahami makna sholat sungguh sangat mengagumkan karena selama berguru, terutama pada Muhammad Adam, ya, mohon maaf, kami tidak menyebut bapak atau ibu ya dalam riset kami ini untuk menunjukkan bahwa ketika kita melakukan riset atau penelitian itu tidak ada bapak dan ibu tetapi adanya adalah nepen begitu ya, kemitraan kesejajaran yang meluar biasakan dari seorang diri Kusnan adalah selama 12 tahun menimba ilmu dari gurunya terutama di akhir-akhir 12 tahun itu lebih fokus pada gurunya yang bernama Muhammad Adam tersebut maka sangat berhasrat seorang kusnan untuk bisa mimpi ataupun terjaga bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sungguh perjalanan panjang selama 12 tahun itu dengan kesabaran yang penuh, keulatan yang tangguh, maka di angka 12 tahun, seorang Husnan yang belum pernah mimpi bertemu dengan Rasulullah, bahkan di angka 12 tahun itu, tidak saja mimpi bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun juga ketika terjaga pada saat menekuni pekerjaannya terus-menerus melakukan zikir yang diajarkan oleh gurunya tersebut kemudian terperangah karena menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih dahsyat adalah seperti kedahsyatan seorang informan yang pernah kami sampaikan, lebih tepatnya dua informan, yaitu Imam Fatoni dan Demuki Ramadhani. Ada kesamaan seorang kusnan pernah dipeluk oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya dan di dalam keterjagaannya. Pelukan hangat Rasulullah membuat seorang kusnan tidak terbiasa pagi-pagi Menelpon, batal subuh, gurunya sembari menangis terbata-bata. Tak kuasa menyampaikan secara lugas, karena pelukan mesra hangat dari hamba sekaligus adalah Rasul teladan. Jadi, hamba Allah sekaligus Rasul teladan. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Empat belas kali seorang khusnan bermimpi dan terjaga bertemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lebih istimewa adalah meskipun baru 14 kali bertemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun seorang kusnan sudah dimampukan oleh Allah SWT untuk menyaksikan wajah agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riset kami, tidak ada satupun orang yang tidak menangis Ketika mimpi baik, melihat wajahnya maupun belum, apalagi menyaksikan sekujur tubuh yang terkasih, yang teristimewa, yang terpuji, Rasulullah Muhammad SAW ini betul-betul sangat istimewa. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa di antara ujian-ujian baik, artinya ujian baik itu mulai dari diterima sebagai pegawai di Universitas Brawijaya, bekerja berpuluh tahun, sampai dengan kemudian memiliki istri yang solihah, rumah tangganya tentram. Sampai dengan ujian Ditinggal Menghadap kepada Allah Ibunda tercintanya Justru di saat Usai ditinggalkan ibunya tercinta Seorang kusnan Beberapa kali Ditemui Mimpi Terjaga dipersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh harapan kami tidak saja kami yang terinspirasi sebagai seorang peneliti, tetapi mudah-mudahan saudara-saudara kami terinspirasi, termotivasi. Sekali lagi kuncinya adalah belajar sholat. Karena dengan merasa selalu belajar sholat, maka seorang hamba selalu ingin memperbagus gerakan sholatnya. Bagi yang mampu memperbagus bacaan-bacaannya. Bagi yang dimampukan memperbagus hafalannya bagi yang dimampukan dan berupaya memperbagus akhlaknya. Karena ibadah satu-satunya yang tidak ada yang menyamainya. Yang tertinggi kedudukannya sebagai miftahul jannah adalah sholat. Rasulullah bersabda as-sholat, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya: kebahagiaan, kuncinya: surga, kuncinya: ketenangan, kuncinya: kedamaian, kuncinya: kesejahteraan, kuncinya: kerukunan, kuncinya: kejujuran, kuncinya: akhlakul karimah, kuncinya: berperilaku, politik dengan baik, berperilaku hukum dengan baik, berperilaku di jalan dengan baik, dan seterusnya. Termasuk seorang Gusnan berusaha melalui pendidikan, pembelajaran dari gurunya Muhammad Adam. Dia sudah mampu, dimampukan tepatnya oleh Allah untuk sangkal putung sangkal itu tidak boleh, tidak boleh ya. Putung itu patah. Artinya pengobatan tradisi Jawa, tradisi Nusantara bagi yang dislokasi tulang, baik tulang belakang, kemudian tulang manapun yang untuk bergerak sampai dengan patah tulang. Dianugerahkan kepada seorang kusnan. Lengkap diri seorang kusnan, sarjana, sosial, kemudian memiliki talenta untuk mengobati orang, dan teristimewa adalah 14 kali sementara ini dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala dukungan. Alhamdulillahirabbil alamin.